Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can't escape now, and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops. Rasanya Indonesia banget. Sehat lupa, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semua ya dengan kita di Dapur Keramat. Gimana kabarnya semuanya teman-teman ya? Mudah-mudahan selalu sehat ya dan selalu dimudahkan dalam rezekinya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit atau kurang enak badan, saya doakan semoga lekas sembuh dan cepat beraktivitas seperti biasanya. Yuk langsung aja kita masak-masak di Dapur Keramat. Capcus. Nih teman-teman semua, menu aku hari ini ya, aku mau masak kepala ikan kakap nih. Ini mantap banget, gede banget kepala ikan kakapnya ya. Ini udah dicuci, terus udah dibelah juga, belah dua. Ini aku pakainya dua aja. Udah dikasih ini juga jeruk nipis supaya nggak amis teman-teman. Yuk lanjut kita ke bumbunya ya. Seperti biasa aku pakai bawang merah pakai 10, terus 5 bawang putihnya. Ini ada 5 cabai merahnya, sama cabai rawitnya juga aku pakai 5 ya. Kalau teman-teman mau pedes boleh ditambah ya. Terus pakai kunyit juga, ada 1 ruas kunyit, sama jahenya. Terus ada 5 butir kemiri, ini kita halusin nanti ya. Lanjut perdaunannya ya. Ini aku pakai jeruk nipis, aku jeruk nipis sih, ini daun jeruk ya, aku pakai 3. Terus ada daun salam 2 lembar, 1 batang serai. Terus ada asem ya, asem apa ini, aku bilangnya asem nangun ya, segede gini aja, secukupnya aja bunda. Sama lengkuas, nanti kita geprek ya, segede jempol juga. Terus ini ada santan kecil. Lanjut langsung kita ke sini geser ya. Ini aku mau pakai tomat, ini diiris-iris seperti biasa aja. Ini 1 aja tomatnya. Terus ada daun bawang, ini aku pakainya 2, ini seperti biasa juga. Dan sama ini teman-teman, nih aku mau pakai kemangi biar lebih wangi ya, soalnya di rumah banyak daun kemangi bunda. Lanjut untuk perasanya ya, aku pakai garam nih, garamnya ya. Terus ada kaldu bubuk, gula pasir, dan ini aku mau pakai lada bubuknya seperti biasa, nanti kita pakai secukupnya ya. Yuk langsung aja kita capcus ya. Langsung aja ya, bumbu halusnya kita oseng-oseng dulu. Ini seperti biasa minyaknya secukupnya aja ya. Goyang-goyang ya, sampai wangi, sampai mateng pokoknya. Yuk lanjut kita masukin daun-daunannya ya. Daun jeruk masuk, daun salamnya ya, itu kita potong sedikit. Terus serainya masuk, ini dipotong 2 serainya ya, udah digeprek juga, sama lengkuasnya udah digeprek. Yuk kita oseng-oseng. Ini teman-teman udah wangi banget bumbunya ya, udah enak ini bumbunya, wangi banget, udah matang juga. Mau aku kasih air ya. Ini aku kasih airnya 1 liter ya bunda, biar ada kuahnya bunda, soalnya ikannya juga tadi kepalanya gede ya, biar lebih maknyus. Kuahnya juga mantap. Kita aduk-aduk ya bunda, sampai airnya mendidih ya atau ngagolak gitu bun, baru nanti ikannya nyemplung. Ini bunda udah ngegolak ya, ini aku masukin asemnya. Yuk langsung kita masuk ikannya. Ayo
Ayo bunda, kita cemplungin ya kepala ikannya. Ini airnya udah mendidih. Ini gede banget. Pelan-pelan ya bunda masukinnya. Ini muat enggak ya tempatnya ini? Oh, kita geser-geser tempatnya sedikit ya, karena ini ikannya, aduh mantap gedenya kepala ikan kakapnya. Aduh bunda, lihat ini gede banget ya ikannya, sampai nggak muat nih bun di tempatnya nih ya. Yuk langsung kita masuk perasa. Aku belum masukin perasanya ya. Kita kasih garamnya, kasih garamnya 1 sendok makan ya. Lalu bubuknya sama ya, 1 sendok makan juga. Lada bubuknya 1 sendok teh ya. Sama gula pasirnya setengah sendok makan. Kita aduk dulu ya. Aduknya pelan-pelan aja teman-teman, nanti hancur ya. Jadi kita geser-geser aja pelan-pelan gini. Ini mau aku balik biar sebelahnya matang ya, biar kerendam juga. Mantap bun, pelan-pelan aja baliknya. Ini wangi banget teman-teman. Aduh wanginya ini sedep banget. Ini kita masak dulu ya, sampai ikannya ini, kepalanya ini benar-benar empuk. Kita masak dulu ya. Nih teman-teman, ini udah sedep banget, ini enak banget. Langsung kita kasih santan ya. Kita masukin santannya. Kita cemplungin semuanya bun ya, santannya juga nggak banyak-banyak. Lebih sedap bunda, ini pelan-pelan aja ngaduknya. Ini kepala ikannya ini hancur ya, jadi kita aduknya pelan-pelan aja. Geser-geser aja bunda, digoyang-goyang. Kita aduk-aduk ya bunda, aduk-aduknya pelan-pelan aja supaya santannya juga ini ya nggak pecah. Kita aduk-aduk perlahan-lahan. Sama aku mau icip rasa. Kita belum icip rasa nih. Icip rasa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap banget bunda dan teman-teman. Pokoknya mah ini mantap banget nih. Kepala kakap dapur keramat mak nyus. Yuk kita langsung masukin ini ya. Kita masukin daun bawangnya. Kita cemplung aja di daun bawang. Sama kemanginya. Juga nyemplung juga ikut ya. Terus sama irisan tomat yang tadi ya. Biar lebih seger bun. Kita aduk lagi, tapi kita pelan-pelan aja seperti biasa. Ini mau aku balik ya. Wow, tuh bunda. Aduh, ini wangi kemanginya ya. Ini udah matang ya teman-teman. Aduh, udah sedap banget wanginya juga. Ini kemanginya juga udah matang ya, udah layu. Yuk langsung aja mau aku matiin kompornya, karena ini udah enak banget. Dan seperti biasa, aku mau taruh ke tempat.
Nih teman-teman, aduh ini sedap banget ya. Mantap banget. Ini nggak muat di tempatnya, jadi aku pakainya dua aja ya. Aku taruh dua aja di sini. Wanginya bun, mantap banget, seger. Kuahnya seger banget ini teman-teman. Sama nasi putih ya, maknyusnya. Sedap banget. Ini dia teman-teman semua, udah jadi ya olahan kepala ikan kakap ala dapur keramat. Pecinta kepala ikan, ayo merapat cicipin olahannya dapur keramat. Rasanya mantul banget, wajib dicoba. Gampang buatnya ya. Ini lihat ikannya teman-teman, aduh segar dan mantep banget. Selamat mencoba dan jangan lupa like, share, and subscribe-nya Dapur Keramat. Karena ini aduh enak banget teman-teman. Pokoknya dijamin nambah terus. Dan jangan lupa selalu bahagia dan tetap tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.